bersama aku Mutiara Meranita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sesudah jalan-jalan seharian ini, aku pastinya udah apa ya? Udah dapat sesuatu yang memang keperluan aku, belanja shopping di H&M. Seneng gak sih? Seneng banget. Karena kenapa? Karena aku tuh jarang banget beli segitu banyak di H&M. Well, buat kalian yang udah tahu H&M itu apa, pastinya kalian juga favorit banget dong dengan baju-baju, aksesoris, apapun itu yang ada di H&M. Dan kali ini aku akan share ke kalian belanja hemat di masa pandemik aku di H&M. Dapat berapa item sih tadi itu? Penasaran? Yuk tontonin terus YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Penasaran gak sih? Nah guys, kali ini aku bakal kasih lihat ke kalian hasil belanjaan aku di H&M. Sorry nih ya, aku masih pakai kacamata, bukannya aku lepasin aja kacamatanya karena rambut aku ini udah keriting guys. Jadi ada beberapa yang memang aku nggak percaya diri, jadi aku tutupin soalnya agak-agak ngembang gitu. Makanya kalau aku pakai kacamata itu bukan berarti gaya-gayaan, tapi karena memang nutupin keriting rambutnya aku gitu guys. Oke, so ini dia bonnya. Tadaaa, ada 9 item yang aku beli di H&M dengan total $224.92, yaitu $2.240.092. Wow, gila banyak banget. Tapi 8 harganya, lagi-lagi jangan dibandingkan nilai kurs Indonesia atau nilai mata uang Indonesia dengan Australia Dollar ya. Karena gimana pun juga kalau selalu dibandingkan dan dinilai, wah gila mahal banget ya. Iyalah ya, tinggal di luar negeri di Australia itu nggak ada yang murah guys. Makanya kalau aku beli sekitar $5, $10, $20, $25, pokoknya di bawah $50 itu masih worth it buat aku, masih bisa aku keluarkan duit karena memang harga segitu harga yang murah. Oke, jadi ya kalau harga dari mulai $5 itu $50.000, $10 itu $10.000 karena satu rupiah itu $1 Australia itu $10.000. Jadi kalian bisa hitung dan kalikan sendiri aja. Jadi kalau $5, $10, $15, $20, $25, $250.000, $30, $300.000 itu udah aku udah bisa deh beli kayak gitu, udah nggak begitu mahal gitu. Dan kalau udah di atas $50 atau di atas $100 atau bahkan $1.000 yang dimana 10 juta, gue mikirnya 1.000 kali. Oke. So apa aja sih yang aku beli? Jadi aku banyak beli buat baju-baju kerja guys, seperti yang sudah aku bilang dari sebelum-sebelumnya di video-video aku sebelumnya yang membahas belanjaan haul aku itu. Aku selalu beli baju-baju yang bisa aku pakai di saat aku kerja sama buat aku hangout. Penasaran apa aja? Dan kebetulan pada saat aku fitting baju tersebut di fitting room tadi di H&M-nya, aku sempat video juga. Jadi selain aku kasih lihat ke kalian, meskipun gak aku pakai langsung, tapi aku videoin pada saat aku tadi di fitting. Anyway, kita mulai saja. Oke. Ini dia guys. Ini adalah motifnya itu kayak motif ini ya, kulit ular ya. Tapi karena memang aku suka warnanya dan motifnya juga, jadinya aku beli deh. Jadi ini kemeja ada kerahnya tuh kan. Dan bahannya tuh lembut banget guys. Terus aku kan suka lihat ya bahannya itu apa. Jadi percaya gak sih? Ini made in-nya Indonesia.
Dadah. Sumpah gua nggak ngeliat tadi kalau ini made in-nya Indonesia. Anyway, nggak apa-apa. Jadi memang kita harus bangga dengan buatan Indonesia karena ini polyester 100% dan aku suka banget, lembut banget. Dan ini aku size-nya itu size 8 Australia, size 8. Dan harganya cuma $29.99. Berarti 290.999 rupiah. Tereng, dan aku suka banget. Tadi aku udah coba dan ini pas banget. Suka banget. Ini buat kerja TOP BGT $29.99, 290.000. Nggak bisa nolak kalau udah harga segitu, motifnya bagus, best banget. Terus ini hampir sama juga. Oke, motifnya ini kemeja juga. Jadi aku tuh selalu bilang sama suami, nggak tahu kenapa aku orangnya memang nggak pernah lihat brand atau merek, yang penting nyaman dan aku suka motifnya, aku beli gitu. Jadi aku nggak perlu tuh namanya brand merek A, B, C, D gitu kan. Apalagi kalau memang setiap hari aku selalu pakai baju baru. Aku tuh selalu bilang ke suami aku, memang jeleknya aku kalau setiap aku beli baju dan setiap hari itu aku pakai baju baru, itu tuh mood aku kalau kerja atau pergi tuh triple double, guys. Kalian gitu gak sih? Jangan ikutin aku, okay? Anyway, jadi ini kayak motif kulit ular juga dan aku suka banget. Ini pas banget, keren banget. Jadi bisa aku padu-padankan dengan celana hitam putih atau celana hijau juga atau abu-abu. Ini keren, super banget. Pokoknya nggak bisa nolak. Sama size-nya juga 8. Harganya lebih murah, $24.99, 249.900 rupiah. Dan pasti dia lagi-lagi made in Indonesia. Enggak, guys, ini made in-nya Vietnam. Yay! 100% polyester juga nggak sih ini? Kayaknya polyester. Coba kita lihat. Iya. Externo 100% polyester, alpacas. Ya, pokoknya 100% polyester. I love it. I love this so much. Aku suka, suka banget. Terus, tadaa! Ini kayak atasan dan ini bagus banget kalau buat kerja atau buat hangout gitu ya. Dan aku udah coba juga tadi dan ini aku jatuh cinta banget dengan motifnya dan modelnya. Tadaa! Ini kayak atasan yang memang lengannya nggak begitu panjang dan ini ukurannya L. Gila ya gue ukurannya L. Anyway, nggak apa-apa, $24.99, 249.900 rupiah. Dan ini buatan Kamboja. Kamboja, guys, negara Kamboja. Apa ini? 95% polyester, 5% elastan. Tuh kan, makanya kalau punya baju itu dilihat bahannya, jadi supaya kita tahu gimana cara kita mencucinya, simpan ke lemari. Karena biasanya nih kalau misalnya kita campurin dengan bahan-bahan yang lain, itu biasanya suka ada binatang atau mungkin apa ya, jadi rusak gitu. Kalau aku pribadi seperti itu sih ya, apalagi wool itu suka ada binatang. Jadi makanya kalau aku simpen barang-barang, bukan barang-barang ya, pakaian gitu, harus aku kategorikan dengan bahan-bahannya gitu, guys. Itu sih salah satu tips aku buat kalian, okay? Karena dengan begitu kita tahu, oh ini bahannya wool, oh ini bahannya katun, oh ini bahannya polyester. Ya udah, kita kategorikan, kita simpen secara terpisah gitu, itu akan lebih bagus. Berikutnya, ini sama juga kemeja, ada kerahnya tuh. Dan ini lucu banget, aku suka banget, banget. Dan harganya $24.99, tuh guys, size 8 ya. Size 8. Dan ini bahannya itu apa ya?
sama polyester juga 100% ini dan made in Vietnam. Tadam, aku suka banget. Terus tadam, dan ini juga kemeja juga motifnya polkadot. Tuh. Ada kerasnya juga dan aku suka banget. Size-nya S. Enggak tahu kenapa size-nya beda-beda karena pada saat aku pakai ya kayak size-nya sama aja padahal beda. $24.99. Oke. Dan ini made in China. Made in China, bahannya apa ya? Bahannya polyester 100%. Oke, seterusnya aku beli 2 celana. Oke, jadi dari 9 item itu aku beli 2 celana. Tadam! Memang aku belum punya warna blush pink ini. Dan aku suka karena belakangnya itu karet, guys. Tuh. Wah, ini gila sih. Aku suka banget, the best, pokoknya pas banget. Size 12 dong. Karena aku memang pinggulnya gede ya. $29.99. Wow. Made in China. Oke. Okay. Dan ini bahannya polyester flakno. Banyak banget ya. Pokoknya ini aku suka. Suka banget, best banget. Terus aku juga beli 2 celana. Ini motifnya, ini aku suka juga tuh. Ini kayak celana legging, soalnya karet ya. Tuh, suka tuh. Keren banget tau gak sih? Dan ini size L. Lagi-lagi $29.99. Ini made in Turkey. Ini negara Turki yang buat, guys. Bahannya apa? Bahannya polyester juga. Anyway, aku suka motifnya. Best. Dan percaya nggak percaya, akhirnya aku punya kemeja putih yang polos seperti ini. Setelah sekian lama aku mencari dan aku dapat akhirnya. $24.99, size 8. Jadi aku tuh dari kemarin pengen banget beli kemeja putih ini gitu kan, yang cotton benar, 73% cotton, 23% polyester. Dan ini adalah made in Bangladesh. Jadi memang aku memang nyari banget gitu yang cotton ini, soalnya aku pengen buat kalau aku pakai celana jeans gitu kan, lucu aja gitu. Dan akhirnya dari sekian banyak itu ada juga yang lagi diskon, dan ini hanya dari $24.99 hanya $10 aja, 100.000. Size-nya 10. Gila ya. Tadi temen aku sih yang ngasih tahu, kan lu cari kemeja putih ya. Ini ada nih. Aku bilang, ini kan kayak garis-garis gitu dan tipis. Terus pas aku bilang, ya udah deh aku cobain. Pas aku coba, ya Allah, keren juga. Kenapa sih? Aku juga nolak. Dan seperti inilah, nanti videonya aku kasih ya setelah ini. Oke, jadi segitu guys. 1 2 3 4 5 6. Oke, 7 8 9. Dadah! 9, total $224.92, $2.249.200. Jadi itu dia guys, H&M haulnya aku, belanja aku di H&M hari ini, unboxing. Akhirnya aku bisa belanja di H&M dengan jumlah yang lumayan banyak dan harga yang affordable banget. Aku juga gak akan beli harga yang super duper mahal, karena buat aku kalau atasan, baju atasan gitu, aku selalu punya range harga seperti yang aku sudah bilang.
di video aku sebelumnya, kalau harganya sekitar $50, starting $25 sampai $100 kurang, mungkin aku bisa beli gitu. Kalau udah lebih dari $100 atau 1 juta untuk atasan doang gitu, untuk kemeja atau kaos atau blus apapun itu, aku kadang mikir berkali-kali, ini worth it gak sih aku beli? Tapi beda lagi kalau untuk dress gitu ya, dress pendek, dress panjang, itu harganya ya sekitar starting $120 sampai up gitu. Jadi kalau untuk dress sendiri, dress pendek atau panjang, aku harus bisa mengerti gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, soalnya untuk kualitas yang sangat bagus, dress yang bisa aku beli itu range harganya sekitar 120 sampai 200 kurang. Bahkan kalau misalnya 200 lebih atau 2 juta lebih, aku suka pikir lagi, dan itu dress harus memang harus bagus dan panjang. Kalau dress pendek $200 lebih, 2 juta lebih, worth it gak sih gitu guys. Jadi makanya kalian juga kalau yang suka belanja harus pintar-pintar lihat harga, pintar-pintar kita ngontrol dirinya juga, dan pintar-pintar mikir lagi, ini barang yang aku beli tuh, yang kita beli tuh memang worth it nggak, memang cocok, memang harus kita beli nggak sih gitu. Oke, segitu dulu aja vlog aku kali ini, belanja haul unboxing H&M. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memotivasi kalian juga, bahwa kalau namanya belanja, jangan asal belanja. Kalian harus bisa cermat, apalagi di masa pandemik ini. Jangan asal belanja, lihat, kan namanya cewek ya, kadang suka lapar mata gitu. Kalau ngeliat satu item cocok, pengen beli banyak gitu. Enggak, kalau aku, kalau tadi nggak ada yang memang nggak ada yang cocok, dan memang aku juga nggak tertarik untuk beli, ngapain juga gitu. Toh baju-baju aku juga di lemari lumayan banyak gitu. Makanya kalau kalian yang suka hobi belanja di masa pandemik seperti ini, harus lebih cermat lagi mengontrol pemasukan dan pengeluaran, income kalian, penghasilan kalian, tabungan kalian. Oke guys, thank you so much for watching ya. So mungkin nanti aku akan bikin video yang lainnya mengenai belanja produk A, B, C, entah ya. Yang pasti aku juga kalau belanja memang butuh banget, seperti yang kalian lihat, banyak sekali kemeja yang aku beli karena apa? Karena untuk bekerja. Kalau aku pribadi, kalau aku pakai pakaian baru setiap hari, itu memotivasi aku, membuat aku juga tambah semangat, tambah semangat untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kocek kita, kemampuan diri kita ya. Anyway, this is it. Have a nice day, happy weekend, happy Saturday, and enjoy your lovely day with your family, friends, and your lovely ones. Okay guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.